Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Kurniawan. Saya juga salah seorang guru yang bertugas di Sembalun. Jadi sehubungan dengan sekarang sedang kita berada di bulan Rajab menuju Syaban, di mana kedua bulan ini sering disandingkan, tidak bisa terpisah antara bulan Rajab dan Syaban. Maka dari itu saya ingin bertanya, tadi sudah ditanyakan mengenai keutamaan, sekarang mengapa Rajab dan Syaban ini tidak bisa terpisahkan? Jadi sekali lagi saya ulangi, mengapa bulan Rajab dan Syaban ini keutamanya selalu disandingkan dan tidak bisa dipisahkan? Itu saja dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal mengapa Rajab disandingkan dengan Syaban, ya bagaimana ya, memang sudah urutannya demikian ya. Jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, kan gitu, Rajab, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal. Nanti kemudian kita tanyakan lagi nanti misalnya, kenapa Syawal setelah Ramadan, kenapa Rabiul Awal setelah Safar, dan seterusnya. Itu ya memang sudah seperti itu urutannya, tetapi khusus Rajab, Syaban, dan Ramadan, itu ada penjelasan ulama menyebutkan bahwa Rajab li al-ghars wa Syaban lis-suqya wa Ramadan liqatf ath-thimar. Rajab adalah bulan untuk menanam bibit, Syaban untuk memupuk bibit tersebut yang tumbuh tumbuhannya, sedangkan bulan Ramadan untuk memetik buahnya. Itu sebabnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak bulan Rajab sudah banyak beribadah. Jadi seharusnya di bulan Ramadan nanti itu kita memetik buah apa yang kita tanam di bulan Rajab. Kebanyakan kita di bulan Ramadan baru mulai menanam, padahal itu saatnya panen, saatnya memetik buah, bukan saat baru mulai menanam di situ. Artinya baru mulai giat beribadah di situ, sebelumnya lalai-lalai saja. Jadi sejak bulan Rajab kita menghidupkannya. Ada juga riwayat, walaupun ya mungkin lemah ya, bahwa disebutkan bahwa Rajab Syahrullah, wa Syaban Syahri, wa Ramadan Syahru Ummati. Kira-kira gitulah. Bahwa Rajab bulan Allah, Syaban bulannya Rasulullah, Ramadan bulan umatku, kata Nabi, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita lihat pada bulan Rajab, di situ Allah memanggil Rasulnya, yaitu peristiwa Isra Mi'raj, dan Allah memberikan oleh-oleh kepada hamba-hambanya berupa ibadah salat. Di bulan Syaban, Rasulullah memohon sesuatu, yaitu berpindahnya kiblat, dan dipenuhi oleh Allah hajatnya di bulan Syaban, sehingga dikatakan Syaban bulannya beliau, dan Ramadan tentunya bulan yang berlimpahan rahmat bagi umat beliau dan hamba-hamba Allah. Ya, sehingga kemudian yang tiga ini diurutkan satu sama lain. Mudah-mudahan yang terpenting kita tidak luput daripada keberkahan-keberkahan yang luar biasa daripada tiga bulan tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.